Saat pertemuan di rumah makan nelayan itu juga barang bukti yang diamankan itu satu koper. Tidak ada barang bukti sama sekali yang diambil pada saat Bapak dijemput oleh tim KPK. Bapak hanya membawa pakaian secukupnya. Dan terkait dengan sprindik yang beredar mengenai penangkapan beberapa orang yang disebutkan namanya di dalam sprindik tersebut, sebenarnya itu dari pihak kepolisian yang harus memberikan pernyataan itu, bukan dari kami, karena kami pun tidak melihat langsung kejadian di rumah makan nelayan. Kami hanya mendapatkan informasinya yang viral melalui pesan WhatsApp. Hanya bisa saat, dijelaskan ya, lagi Pak, kronologinya seperti apa pada saat pengamanan yang dilakukan oleh KPK di rumah jabatan itu? Iya, jadi bukan pengamanan. Teman-teman KPK datang ke rumah jabatan gubernur, ini pun juga berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak keluarga pastinya. Kurang lebih mungkin, saya nggak tahu pastinya ya, satu dini hari mungkin atau lewat ya, kurang lebih sekitar itu memang. Bapak sedang istirahat dengan ibu di rumah seperti biasa, kalau masih ada yang menjumpai bapak mungkin di beberapa tempat-tempat, apa ya, tempat-tempat nongkrong tadi malam bapak masih terlihat.